7 rekomendasi menu sarapan sehat. Hai kids, apa menu sarapan kesukaan teman-teman? Sarapan dengan makanan yang sehat dan bergizi dapat membantu tubuh kita lebih siap menjalani kegiatan sehari-hari. Video kali ini kita akan bahas menu sarapan apa saja yang baik untuk menjaga berat badan kita. Yuk kita cari tahu bersama. Menu sarapan sehat untuk menjaga berat badan. Roti gandum dengan alpukat dan telur. Roti gandum termasuk sumber karbohidrat yang baik. Kita bisa menambahkan alpukat dan telur sebagai sumber lemak sehat dan protein. Kombinasi ini memberi kita lebih banyak energi dan membantu lebih lama kenyang. Smoothie sayur dan buah. Campuran sayur seperti bayam atau kale dengan buah-buahan seperti pisang dan mangga bisa menciptakan smoothie yang sehat dan lezat loh. Tambahkan susu rendah lemak atau yogurt tanpa lemak untuk memberikan rasa dan tekstur yang lebih lezat. Oatmeal dengan buah-buahan segar. Oatmeal terkenal sebagai sumber serat yang baik dan akan membuat kenyang lebih lama. Kita bisa tambahkan potongan buah-buahan segar seperti pisang, stroberi, atau blueberry untuk menambah rasa. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pancake pisang. Sudah pernah mencoba pancake pisang, kids? Bahan untuk membuatnya hanya dari pisang dan telur. Kita bisa menyajikan dengan selai kacang alami tanpa tambahan gula agar lebih sehat. Yogurt Greek dengan kacang atau biji-bijian. Yogurt Greek terkenal menjadi menu sarapan yang menyehatkan. Yogurt ini rendah lemak dan kaya akan protein. Tambahkan kacang-kacangan atau biji-bijian seperti almond, chia seed, atau biji bunga matahari untuk memberikan rasa dan tekstur yang lebih menarik. Sandwich sayuran. Menu sehat lain yang bisa kita coba yaitu sandwich roti gandum dengan irisan mentimun, tomat, selada, dan sosis. Atau kita juga bisa mengisi sandwich dengan sayuran yang kita sukai. Nasi merah dengan sayuran dan telur. Tahukah kids? Nasi merah mengandung serat dan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan nasi putih. Kita bisa menambahkan sayuran seperti wortel, buncis, atau brokoli, serta telur rebus atau telur orak-arik sebagai tambahan protein. Nah, itulah beberapa menu sarapan sehat yang bisa kita coba untuk menjaga berat badan. Sudah pernah mencoba yang mana nih?